Sution, kemudian ada Bapak Edwin Partogi, kemudian ada Pak Ahmadi, ada Dr. Iur Antonius PS Wibowo, serta Bapak Dr. Insinyur Nur Sidarta, Sekretaris Jenderal PSK. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kami ingin menyampaikan hal-hal yang sudah kami putuskan pada hari ini sebagai resmi yang kami maksud itu bahwa pada tanggal 29 Juli ada rapat, ya, undangan rapat, rapat yang digelar di Polda Metro Jaya. Rapat itu bertempat di ruang rapat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ya. Serta rapatnya ada Pak, ada wakil direktur Wadir Rengum, ya. Dan undangan juga selain LPSK ada kementerian lembaga lainnya juga diundang. Kalau perihalnya sih rapat koordinasi mekanisme perlindungan saksi dan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi pembahasan dalam rapat itu hanya soal terkait dengan kasus yang dihadapi oleh PC. Ya. Pihak pengundang menginginkan agar LPSK segera memberikan perlindungan kepada PC sebagai korban kekerasan seksual